Yang tinggi poligon hadiah Presiden Jokowi. Halo. Ini Mbak Mandornya yang baru datang. Halo teman Suka Jalan. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel kami Suka Jalan bersama Mama, Adik Elmira, dan juga Ayah. Hari ini Hari Sabtu 26 November 2022. Hari ini Ananda Farah Pareka masih berada di Jakarta, teman-teman. Mari kita lihat progres perkembangan rumahnya. Cus. Halo teman Suka Jalan, ketemu lagi di channel kami Suka Jalan. Hari ini hari Sabtu 26 November 2022. Proses pembangunan rumah Ananda Farah Pareka terus berlanjut, teman-teman. Ini bisa kita lihat di depan rumah Farah terjejer sepeda gayuh, sepeda pancal, teman-teman. Ini ada satu yang biasa Firman pakai, dua ini yang tinggi poligon hadiah Presiden Jokowi, sama HPLC Mini Trail Ranger 86. Ini yang sering dipakai Ananda Farah ya. Ini kita lihat langsung ke renovasi pembangunan depan rumahnya ya, teman-teman. Rumah Ananda Farah Pareka ini berdampingan dengan rumah mbahnya, teman-teman, Mbah Nem. Ini depan rumahnya mbahnya Farah ada genteng baru. Ditutup terpal biar enggak kehujanan. Ini untuk genteng depan rumah Ananda Farah Pareka ini, teman-teman. Kita lihat gewel atau segitiga bagian bangunan depan rumah Farah Pareka ini sudah ditinggikan, sudah disamakan dengan bangunan belakang, ditambah bataku, teman-teman. Jika dilihat dari samping, ketinggian bataku ini sudah merata. Mari kita lihat bagian dalam dari renovasi rumah Ananda Farah Pareka. Ini depan masih terdapat beberapa sak semen dan juga keramik. Nah, ini bangunan ruang tamu, teman-teman. Ini di atas terlihat ya penambahan bataku agar tingginya sama dengan bangunan belakang. Wow, ini di bagian sambungan antara ruangan tamu dengan ruangan keluarga. Ini diberi apa namanya ya, gawangan, aksesoris gawangan, teman-teman. Ini di ruang keluarga. Ini penambahan batang juga. Ini ruangan kamar, teman-teman. Ini juga ruangan kamar. Di kemarin ini masih ada perlaknya, teman-teman, tapi ini sudah dibersihkan. Seperti tinggal coran. Nah, ini juga gewel atau segitiga atasnya ini juga ditambah dengan bataku atau bata. Ini adalah ruangan persambungan antara bangunan lama dengan bangunan baru yang nantinya akan dibuat dapur ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dapur dan bangunan baru.
teman-teman. Semua ruangan dari bangunan lama ini ditinggikan sekitar 2 bataku teman-teman tingginya. Sebelumnya di bawahnya bataku, di bawahnya sambungan itu sudah dicor terlebih dahulu agar kokoh. Nah ini dia tambahan aksesoris baru. Di gawangnya dibuat secantik mungkin. Halo. Ini kedatangan Mbak Mandor. Halo. Ini Mbak Mandornya yang baru datang. Beginilah kondisi terkini di dalam rumah bangunan depan rumah para prayoga. Anak nemburi karung gaya kai. Nah, sampai ngomong. Jalan-jalan. Hati-hati kayak dok. Jalan bangun ini. Mari kita lihat dari sisi samping ya teman-teman. Ini ada sisa besi yang dibuat rangkaian pengecoran batas sambungan itu teman-teman. Ya terlihat sambungannya ya. Jadi rata dengan tinggi bangunan belakang. Di sisi sini masih terdapat sisa genteng yang masih baru teman-teman. Sisa bangunan baru belakang rumah Nanda Prayoga juga masih terdapat genteng lama di sebelah kiri rumah Farel. Penampakan dari sisi luar rumah Nanda Prayoga seperti ini terupdate Sabtu 26 November 2022. Saat ini juga lagi proses pembuatan kuda-kuda teman-teman. Di samping pohon sawo di sebelah kiri rumah Farel pembuatan kuda-kuda teman-teman. Ya untuk atap rumah Farel itu teman-teman. Pembuatan kuda-kuda ini dilakukan oleh bapak yang khusus didatangkan untuk pembuatan kuda-kuda, bukan pak tukang dari pembangunan rumah Farel yang biasa bekerja di rumah Farel. Kayu yang digunakan untuk pembuatan kuda-kuda ini yaitu kayu mauni dan juga ada yang warna putih itu kayu waru teman-teman. Beginilah proses pembangunan rumah para prayoga terkini. Di samping pembuatan kuda-kuda juga ada bapak tukang yang lagi membuat rangkaian besi untuk proses pengecoran teman-teman. Ini rangkaiannya dirakit langsung oleh bapak tukangnya di samping kiri rumah Anda para prayoga. Inilah kayu-kayu yang digunakan untuk pembuatan kuda-kuda dari rumah Farel Prayoga. Ada kayu mahoni dan juga kayu warung. Nomor kalih ya, Pak? Hah? Nomor kalih. Kalih. Kuda-kuda. Sekian video dari kami. Update terbaru dari pembangunan rumah para prayoga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Subscribe.